SOP yang kemudian Bapak tadi berbelit-belit sebutkan itu, ini internal daripada Bapak. Yang jelas kesepakatan perjanjian yang telah dibuat di Dinas Provinsi Selatan serta di pemerintah desa itu harus ditaati. Biar bagaimanapun Pak, kami punya wilayah. Tujuan daripada perusahaan ada di sini bagaimana mengangkat daripada perekonomian masyarakat dan bagaimana merayakan dari masyarakat setempat. Tanya sekarang, apakah kemudian pemberdayaan yang kemudian lakukan seperti ini? Oke, kami meminta solusinya untuk Bapak. Silakan. Sehingga ini kami memperjelas apa sebab sampai sehingga masyarakat Todopoli khususnya ini tidak diterima bekerja di dalam. Kami tak terlalu menuntut persoalan skill dan bahkan proses perjanjian ada non-skill yang kemudian yang diutamakan di dalam. Nah, ini yang kami meminta kejelasan pada hari ini, Pak. Ketika pada hari ini tidak ada kejelasan yang kemudian dibuat dari pajak pihak Alfamart yang kita percaya, jangan harapkan buat perusahaan Bapak akan berpengaruh. Saya sendiri secara SOP, saya tidak merekrut untuk saya menunggu, karena memang dilimpahkan dari Bapak. Jadi memang saya tidak mengurus langsung untuk penerimaan solusi kredit. Itu dulu saya perjelas. Halo. Cek. Harusnya pihak Alfamart koordinasi dengan vendornya. Prioritaskan Primone, gampang. Begitu aja kerepot. Gimana? Gini. Saya sendiri secara SOP, saya tidak merekrut untuk saya menunggu, karena memang dilimpahkan dari Bapak. Jadi memang saya tidak mengurus langsung untuk penerimaan soal sekuriti. Itu dulu saya perjelas. Halo. Cek. Harusnya pihak Alfamart koordinasi dengan vendornya. Prioritaskan Primone, gampang. Begitu aja kerepot. Jenderal lapangan dan jenderal lapangan. Jadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah hadir di depan perusahaan PT Sumber Alfaria Jaya. Di mana hari ini kita hadir sebagai bentuk kekecewaan kita dan sebagai bentuk ketidakpercayaan kita terhadap pihak perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin tuntutan yang kemudian kita bawa hari ini. Yang pertama adalah transparansi daripada proses rekrutmen ketenaga kerjaan yang ada di sini. Mengapa kemudian kita tuntut hal itu? Karena dari awal hadirnya PT atau perusahaan Alfamart ini, dia tidak mentransfer komando daripada jenderal lapangan dengan wakil jenderal lapangan Bapak Ibu sekalian. Tolong pada peserta aksi sedikit panu lagi. Ya cukup. Oke. Cara yang paham.